And hello and welcome back to the Fabri Sport Channel. Dan ya, kita baru selesai nonton. Nih aku literally baru selesai nonton, teman-teman. Game pertama NBA Finals antara Golden State Warriors lawan Toronto Raptors. Skor akhir 118-109. Itu game yang sengit sih menurutku, teman-teman ya. Karena game yang bisa dibilang gamenya game pertama di luar Amerika Serikat, game NBA final pertama di luar Amerika Serikat, gila. Nah, Raptors bisa nyuri game pertama dengan sangat-sangat baik. Yang utama sih bintang yang aku bilang sih Pascal Siakam, gila. Itu orang nggak ada obat asli. Oke, sekarang aku tadi dapat baca stats 3 quarter yang aku dapat stats. Quarter pertama sih rata-rata sedikit berimbang ya, teman-teman ya. Quarter pertama field goal-nya Golden State Warriors mencetak 7 tembakan masuk dari 23 percobaan, sedangkan Raptors 9 kali masuk dari 23 percobaan. Sama-sama 23 percobaan, teman-teman. Tapi efektif Toronto nyetak 9. Cuma GSW cuma nyetak 7 field goals. Untuk persentase 39% Magden 30 di quarter pertama. Rada berimbang sih. Ya, ini di quarter kedua. Quarter kedua yang bisa buat leading 10 angka di halftime 59-49. Field goal-nya Golden State Warriors mendapat 19 percobaan tapi bisa masukin 8. Toronto Raptors, teman-teman, cuma dapat 17 kali percobaan, bisa masuk 11, efektif sedikit daripada Warriors. Persentasenya tuh, persentasenya pak 42% untuk Golden State, 65% untuk Toronto. Wih, ini kota kedua one-sided banget, tapi untuk Raptors bisa unggul sampai double digit. Quarter 3 yang paling utama sih quarter 3. 50 banding 53. Golden State Warriors punya 20 percobaan, bisa masukin 10 kali. Toronto juga sama 10 kali masuk, tapi percobaannya 23. Dan di sini yang konsistennya, yang saya bilang Raptors. Tadi aku lihat play game trackernya sih, semua dominasi dari quarter 1 sampai quarter 4 Raptors semua. Itu quarter 2 tuh Raptors sedikit dominasi sih, sedikit demi sedikit. Nah, lihat untuk quarter 3, quarter 4 ya babaknya Raptors, saya bilang babaknya Raptors. Biggest lead, leading terbesar Warriors cuma dapat 2 leading biggest lead. Raptors cuma dapat 12 biggest lead. Oh my. 12. Nah, nyampe 15. Oh iya, nggak nyampe 15. Untuk box score, untuk poin tertinggi itu masing-masing tim ya, teman-teman ya. Untuk Steph Curry 34 poin. Pascal Siakam yang tak bilang 32 poin, men. Seorang center yang baru main 3 musim di NBA bisa main bagus ini di pertandingan NBA final pertama mereka. Final NBA-nya dia maksudnya. 2 rebound, 10 rebound Draymond Green. 8 rebound buat pemain-pemain Raptors. Untuk assist sih Draymond Green juga sama, 10 assist. Dan kalori, 9 rebound, 9 assist dari Raptors. Jangan bilang Draymond Green pun double. Tunggu ya. Aku mau ngecek box score-nya dulu. Jangan bilang triple-double. Draymond Green, coba kita cari dulu teman-temannya Draymond Green. Iya dong, double-triple-double. 10 poin, 10 rebound, 10 assist. Dia cuma dapat main 40 menit 21 detik di lapangan. Triple-double tapi kalah. Gimana ceritanya, Pak? Dan Klay Thompson, Splash Brothers, sama Stephen Curry
Klay Thompson 21 poin, 5 rebound, 1 assist. Stephen Curry 34 poin, 5 rebound, 5 assist, 1 steal. Field goal 3 poinnya 4 perbanding 9, 44%. Stephen Curry bisa dibilang baik permainannya sini, tapi ya pasti kalah sama main on match yang tak bilang. Pascal Siakam 32 poin, 8 rebound, 5 assist, 1 steal, 2 block. Gak terlalu baik sih, cuman yang paling baik itu di field goal percentage sama 3 point percentage. Yang tak bilang itu Pascal field goalnya dia itu 82,4%, 83%. Dia dapat kesempatan 17 kali, 14 kali masuk. Di 3 point attempt dia cuma attempt 3 kali, tapi 2 masuk. Ya 66-67% field goal percentage-nya dia, walaupun cuma dapat plus 4 di plus minusnya dia. Golden State Warriors 6 kali minus 9 boy. Klay Thompson minus 10, Draymond Green minus 8. Plus minusnya menurut gue plus minusnya gila sih. Andre Bogut baru balik nggak dimainin. Andre Bogut DeMarcus Cousins yang, oh ya, DeMarcus Cousins baru dia return tadi. Yang aku notice 3 poin, 2 assist, 2 steal. Cuma dapat 3 poin aja, dapat dengan DeMarcus Cousins. Cuma bisa nyetak poin dari free throw doang. 3 kali kesempatan. 4 kali kesempatan maksudnya, tapi 3 kali masuk. Field goal-nya nggak ada yang masuk semua. Nah, aku ini lihat ininya lagi sih. Nggak ada ininya stats-nya dari... Iya, nggak ada. Tapi kuncinya sih itu. Quarter 4. Aku nggak tahu kuncinya di second half. Second half yang bisa dibilang itu... Oh, ya maaf. Itu ada ibu saya tadi. Tiga poinnya itu... Bisa dibilang... tiga poin aja semuanya. Kan kita tahu teman-teman Golden State itu mainnya quarter 3, quarter 4 comeback semua, bisa balikin keadaan. Kan tahu lawan Portland 4 kali ketinggalan di 4 game itu bisa dia comeback teman-teman. Sekarang udah tahu bakal terjadi seperti itu. Ya yang paling jenius sih menurutku pelatihnya mereka, Nick Nurse. Pelatih mereka tuh sangat-sangat brilian, sangat-sangat nggak tahu cara nge-adjust pemain-pemain mereka dalam menghadapi situasi kuarter 3 dan kuarter 4 ini. Nggak membiarkan mereka comeback. Siakam sih menurutku mainnya gila sih. Tapi ya 118-109 Toronto lead the series 1 game to 0. 1-0 gamenya mereka. Game kedua akan berlangsung hari Senin pagi jam 8 WITA waktu Indonesia Tengah, karena aku ada di Bali di Denpasar. Maka gamenya startnya jam 8 pagi di sini hari Senin. Jadi mungkin aku akan melakukan pembahasan seperti gini lagi nanti setelah match nanti di hari Senin nanti. Tadi ya belum match ya Pascal Siakam. Aku cuma bisa bilang Pascal Siakam mainnya bagus. Dan oh ya, satu hal yang paling penting, ini rekor terbanyak pemain dari NBA G League. Banyak nggak tahu teman-teman, itu liga developmentnya NBA teman-teman, NBA G League. Telah mencetak 16 pemain yang bertanding di final dari alumni G League. Pascal Siakam alumni G League. Jeremy Lin alumni G League. Fred VanVleet tadi tadi aja, Fred VanVleet. Jordan Bell kalau nggak salah, sama siapa, Norman Powell. Itu saya kayaknya 5 yang aku ingat, tapi totalnya sih aku ingat 16. Tapi ya selamat buat Toronto Raptors, semoga kalian bisa menjaga konsistensi kalian di hari Senin nanti di game kedua di kandang kalian juga di Scotiabank Arena Toronto, Ontario, Kanada. Dan untuk Warriors harus benar-benar bisa manfaatkan satu game ini.
Game kedua kayaknya Kevin Durant sama Gosen benar-benar full sih. Kalau Kevin Durant balik ya bakal lebih seru ini, asli. Tuh Kevin Durant balik. Jadi ya, itu cuma review singkat saja. Sampai jumpa di game kedua hari Senin. Kita akan melakukan pembahasan kayak gini lagi di hari Senin nanti. Ya, itu saja. Terima kasih buat yang udah nonton pembahasan singkat NBA ini. Terima kasih buat supportnya. Terima kasih buat yang sudah nonton juga, like-nya segala macam, sudah subscribe, dan buat yang baru bergabung, ya sudah saya bilang dari kemarin-kemarin, ini adalah channel khusus olahraga, channel bola, channel basket, channel game bola, tapi gak jauh-jauh lah, game bola, game basket, dan kalian akan tahu semuanya di Journey kalau kalian subscribe channel ini. Itu saja sih yang saya bilang. Sampai jumpa di game kedua. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, and see you in the next video. Bye guys! One, two, three, four. Hey, let's go.